Halo, what's up guys? Kembali lagi di channel saya, Riki Muhammad. Oke guys, terima kasih kalian telah mengklik video ini. Dan di video kali ini saya akan memberi kalian motivasi agar lebih semangat lagi dalam membuat konten YouTube. Oke, di sini saya akan memberikan trik, yaitu dengan satu video kalian bisa dimonetisasi oleh YouTube. Eits, sebelum kita lanjut ke videonya, kalian wajib untuk klik tombol like di bawah ini dan tombol subscribe tentunya, agar channel ini cepat berkembang dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Oke, langsung saja kita ke inti. Oke, pertama-tama kalian kalau ingin mengembangkan channel Anda, yang pertama adalah kalian harus semangat dan konsisten dalam membuat konten YouTube. Kalian harus rutin membuat video, minimal satu minggu dua video lah, itu minimal. Karena untuk kita sebagai pemula, kita harus rajin-rajin dalam membuat video. Kalau bisa setiap hari kita mengupload video, dan kalian terus konsisten sampai channel kalian banyak subscriber dan view-nya bisa menambah dengan sendirinya. Oke, kembali ke inti videonya. Kan saya memberi trik satu video bisa dimonetisasi. Nah, jadi jelasannya itu, satu video itu harus memiliki view minimal 200.000 view, dan rata-rata tonton itu 2 menit guys. Jadi kalau satu video kalian viral, viewnya ada 200.000 view dan rata-rata menontonnya itu 2 menit, di situ sudah tembus 4.000 jam lebih, 5.000 lebih lah, 5.000 jam lebih. Jadi kalian bisa monetisasi dengan satu video saja. Oleh karena itu, kalian harus konsisten membuat konten-konten video, kalau bisa setiap hari upload, dan berdoa. Karena satu video saja viral, nanti konten kalian bisa berkembang dengan sendirinya. Oke, saya berbicara ini tidak dengan omong kosong, karena saya sudah membuktikannya sendiri. Jadi di sini saya akan memberi kalian contoh video saya sendiri yang viral, dan video tersebut yang mengembangkan channel saya dimonetisasi oleh YouTube dan subscribernya bisa bertambah. Oke, di sini saya akan memberi contoh, ini dia di samping saya. Dengan video satu ini saya bisa tembus 4.000 jam dan 1.000 subscriber lebih. Karena saya satu bulan bisa mendapatkan 1.000 subscriber lebih lah. Jadi kita bisa lihat di samping ini, di sini video saya tentang ODGJ. Jadi ini viral beberapa bulan lalu dan sampai sekarang view-nya itu masih bertambah. Jadi kalian hanya perlu satu video seperti saya dan channel kalian bisa dimonetisasi oleh YouTube. Sama saya ini, video saya sudah tembus view 170 sekian dan waktu tonton menitnya 300 lebih. Itu sudah melewati ambang batas 4.000 jam tayang. Karena 4.000 jam tayang itu sama dengan 240 berapa menit gitu, sudah tembus 4.000 jam, dan di sini saya sudah tembus melewati batas. Ini hanya dengan satu video saja channel saya sudah dimonetisasi oleh YouTube. Oke, di sini saya akan memberi motivasi kepada kalian agar kalian lebih semangat dan konsisten membuat video. Lebih baiknya lagi jika kalian mengupload video setiap hari, itu lebih mempercepat channel Anda berkembang. Dan yang paling penting adalah berdoa. Jadi kalian hanya berdoa satu video saja viral dan channel Anda akan dimonetisasi oleh YouTube. Dan ada satu trik lagi agar satu video kalian bisa viral tembus banyak view, dan triknya itu yaitu di share. Oke, di sini saya menunjukkan bagaimana share video kalian agar video kalian banyak yang menonton. Jadi di video ini juga saya share-share agar view-nya bertambah banyak. Cara meng-share-nya itu masih simple, kalian share di grup Facebook saja.
tapi jangan di grup Facebook YouTuber Indonesia, melainkan kalian harus mengsernya di grup Facebook seperti jual beli, grup kota-kota, kabupaten. Pokoknya jangan grup tentang YouTuber. Jadi kalian harus mengshare video kalian di grup-grup mana saja. Dan mengsharenya juga tidak hanya asal-asalan. Kalian harus memberi foto dan kata-kata yang menarik dan kalian kasih link di bawahnya. Jika foto dan channel kalian menarik, pasti orang akan mengklik link tersebut dan menonton video Anda. Jadi mengesernya jangan asal-asalan, kalian harus memikirkan judul dan thumbnail untuk di-share di Facebook. Jika thumbnail dan judul kalian menarik, pasti banyak view, banyak orang yang menonton di video Anda. Hanya itu saja trik saya selama ini yang saya pakai agar video saya banyak yang menonton. Oh ya, tambahan satu lagi, kalian harus meng-share setiap hari. Dan jika kalian sudah meng-share dan videonya view-nya tetap tidak bertambah, kalian koreksi lagi di bagian thumbnail dan judul di Facebook yang kalian share tersebut. Karena kalau judul dan thumbnail tidak menarik, orang tidak akan melihat video tersebut atau tidak akan mengklik link yang kalian berikan di postingan kalian tersebut. Jadi kalian harus pandai-pandai membuat judul dan thumbnail agar orang bisa tertarik untuk mengklik link tersebut. Menurut saya hanya itu saja trik yang saya gunakan selama ini agar channel saya bisa berkembang dengan cepat. Dan jika video kalian hanya satu video yang viral dan view-nya tembus lebih dari 150 dan rata-rata nonton menitnya 2 menit ya, pasti kalian akan tembus 4000 jam dan 1000 subscriber. Dan kalian jangan sekali-kali support kalian itu bisa fatal di channel Anda. Boleh sih support, tapi kalian harus berhati-hati dan pintar dalam melakukannya. Oke, menurut saya begitu saja video dari saya, dan semoga yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian. Dan salam sukses untuk kalian semua agar kalian juga bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan. Dan terus berkarya, jangan pernah menyerah, konsisten pada bidang Anda, dan semangat. Oke, sekian dari saya, Riki Muhammad. Jangan lupa support channel ini dan tunggu video selanjutnya. Goodbye.